ほんの小さな出来事に愛のは気づいて、ざっとリッピーやにのフリッポロいやー、フリッポスのモザムいやー、おいてぽいもう一歩と名前を行くかしわきこめじゃもうですねよこらべきこめわらぼしマイペスもマイマサそしてそのかわかわぶかたマイナミシューリーじゅっこのじゃあこれからねうしょくさびっぴーだびっぴーでおじゅっこDia selagi tak ada mimpi dia tak boleh berhenti. Jaga-jaga habis mimpi dah balik ke KDI dia turun KDI dia 5.5 pagi. Tu dia dahsyat dah jadi stroke dia. Alamak dia suruh bini nak subuh macam mana dia tak boleh. Pergi lah. Pergi dia makan lah. Dekat suruh dah pasang ni. Airport dah pasang tarhim. Yang keempat
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pikir yang keempat. Ya kelima pula. Amin. Ayahlah. Nanti tinggal rumah kat sini kat kapur. Pasal dah tak dengar bunyi dah, dah jauh tak ada. Amin. Kan tinggal tadi puasa ni. Ah, tinggal orang rumah pula dah kata. Amin. Sedap-sedap, murah dah pasal. Apa macam? Tak dapat dah puasa. Kita buat, kita tak pegang benda tu. Jangan fikir ni. Amin. Bahasa habis-habis. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ingat waktu rupanya dia terang dengan izin dia teruja bila ahli negeri kan siapa suruh kalau tak kita bebas 100% tiap-tiap malam adalah malam jadi tanam macam aku habis di sini aku nak 100% no. Jadi isteri pun suka mandi malam pertama macam kau kami. Ada ke bunga? Kita makai baru pengakap kita makai. Lama eh? Belum puasa lagi yang baru 11 dapat. Malam pertama balik tu. You. As marah kejar dan mengejar. Tapi kalau balik keluar nanti lepas berapa ketika silap-silap isteri kata, bang kalau abang sambung lagi besok saya pergi mahkamah syariah. Nak? Siapa yang dah kahwin sini? Yang belum kahwin kat tengah? Yang belum kahwin? Saya tak kata belum kahwin lagi. Saya kata belum kahwin. Bujang kat tengah. Yang bujang yang belum pernah berkahwin, belum pernah ada isteri, belum pernah romen. Tengah isteri. Kau turun kat tengah? Tak apalah. Belum pernah romen isteri lah. Angkat tengah. Yang belum pernah romen isteri. Kat tengah. Belum pernah kahwin. Bujang tak ada isteri. Belum pernah. Tak pernah lagi. Suami isteri berromen tak pernah. Angkat tengah. Ramailah. Tapi majoriti yang dah pernah kahwin lah. Baik, apa kata kita bila isteri kita kata kalau abang teruskan kita dah boleh dimaksud dia kata mungkin tahu lah saya akan pergi mahkamah minta cerai. Apa masalah? Kecewa lah. Jadi tanamkan azam. Aku habis di sini, aku keluar, aku nak berubah 100%. Aku nak mula perubahan pada bulan Ramadan. Habis zikir, habis doa, buat halaqah Quran. Jangan kita tunggu ustaz suruh, kita sendiri buat, tak apa. Kita buat program, kita pimpin. Baca macam mana pun bacalah. Jangan tak dia punya langsung. Boleh? Bacalah Quran. Tak reti pun tak apalah. Tak reti kita dengar. Kalau kita dengar, kita dapat faham. Yang baca Quran tu dapat pahala, yang dengar pun dapat pahala. Yang baca Quran tu satu huruf 10 pahala. Yang dengar pun dapat pahala. Jadi jangan lari bila ada halaqah Al-Quran. Join. Ustaz. Ustaz. Saya tak betul baca Quran Ustaz. Macam mana saya nak join halakah Quran? Nanti baca Quran. Cuba Ustaz tunjuk Quran saya. Alif ya mim waya. Tak pun jangan mandi. Join saja. Join duduk dengar. Ada pahala. Dia masuk menyerap dalam diri kita. Kena pula ada yang ahli kumpulan tu dulu dia hafiz Al-Quran. Tapi tak habis. Pasal apa tak habis? Sebab masa di madhabis dia... Tapi bacaan dia sedar. Bacaan dia sedar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.